Salam Dipo, gak pernah withdraw. Kembali lagi bersama ini dan Store J ya guys ya. Kali ini kita akan mencoba membuatkan price prediction daripada si Store J ini sendiri yang memiliki ya cukup lumayan harusnya sih ya guys ya. Dengan log 4J nya aneh rasa bisa-bisa aja sih to the moon, to the Mars, bahkan menuju sampai antariksa ya guys ya. Mungkin kalau kita lihat dulu, btw si storage ini sendiri pernah mencapai angka sekitaran 49.000 ya guys ya, di all time high nya dan sekarang harga di sekitaran 25.000-an gitu ya. Kita ganti pakai time frame kecil aja dah. Nah kita udah beralih ke time frame 2 jam ya guys ya. Nah bisa dilihat nih guys, ada tiang bendera di sana ya guys ya. Dan apabila dilihat secara kasat mata dan italiano ya guys ya, daripada si Store J ini sendiri nih, sebenarnya secara track line on trend nya itu sendiri si Store J ini sudah berada di jalur yang tepat ya guys ya, sudah berada di uptrend lah ibaratnya ya guys ya, untuk si Store J ini sendiri gitu ya. Ini aduh klikannya kocak ini guys, gambar kok bisa error mulu, ini kenapa? Nah secara track sendiri posisinya kayak gini guys ya, si storage ini sendiri guys ya, dengan supportnya itu sendiri di area sekitaran 22.000 ya guys ya. Harusnya sih kalau mau koreksi-koreksi manja dan lucu mungkin bisa nanti beli di sekitaran 24.000 ya guys ya, untuk area buy dari mana storage ini sendiri dengan target take profit terdekat dari mana storage ini sendiri mungkin bisa saja rally ke angka di 29.000 ya guys ya, atau sekitaran $2. Aneh rasa itu adalah target price terdekat yang mungkin saja terjangkau daripada si storage ini sendiri guys ya. Dan untuk kembali ditanya bang, apakah bisa nih bang kembali ke 3-4 dolaran lebih, kalau aneh rasa di tengah badai seperti ini mungkin yang bisa kita lakukan adalah trade singkat ya guys ya, mungkin di TP $2 atau sekitaran 28-29.000 udah cukup oke lah guys ya. TP tipis-tipis itu namanya guys. Ntar kalau misalnya udah lanjut rally gitu ya, udah pas gitu secara track atau secara news juga bagus, maka akan ada update-annya. Oke guys, segitu aja dah price prediction mengenai si Store J ini sendiri guys ya. Tetap melakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan, disclaimer on. Oke, di sini tidak pernah ada ajakan untuk membeli, not financial advisor, keputusan jual dan beli ada di inti. Salam nyangkut terus.